Setiap hari Jumat di sini suka ada orang-orang baik yang memberikan makanan kepada para petugas yang biasa mengatur lalu lintas. Nih, misalnya ada yang ngasih nasi ya. Nasi kuning juga. Ya. Di sini para petugas setiap 2 jam sekali bergantian untuk mengatur arus lalu lintas di perlintasan liar tanpa palang pintu. Dibilang liar maksudnya karena nggak ada palangnya, jadi orang-orang suka bilang nih perlintasan liar, tapi nama aslinya nih perlintasan walet. Jadi ini akses jalan ke berbagai perumahan yang pastinya ramai banget. Kalau selain di hari pandemi ini katanya macet di sini dari 4 jalur ya. Parsel pukul 6.21 melintas langsung di stasiun Tambun menuju ke arah Jakarta.
Argo Parahyangan pukul 8 lewat 28 menit melintas langsung di Stasiun Tambun menuju ke Cibitung. Kontainer CC 206 bergerak ke timur 741. Bohong. Lagi rame perumitan di perlintasan Walet. Dari Surabaya ke Jakarta. Pukul 8 lewat 17. Delapan belas.
Ya, di sini juga ada beberapa petugas perawat jalan rel. Ada 4 sedang membenahi bebatuan balas